Selamat malam pemirsa, jumpa kembali Anda bersama saya Martin Muhede di Panggung Politik Nusantara TV. Dan seperti biasa di Panggung Politik kita akan membicarakan berbagai hal tentang pemilihan legislatif 2019 maupun pemilihan presiden dan juga wakil presiden 2019. Debat calon presiden dan juga wakil presiden sudah berlangsung selama dua kali. Dan di debat presiden yang kedua membicarakan salah satu faktornya adalah infrastruktur. Dan kita tahu sekali bahwa infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sungguh pesat selama kira-kira 4 tahun beliau berkuasa. Dan menjadi catatan juga bagi penantang bahwa infrastruktur itu sering dianggap sebagai sebuah pemborosan. Dan malam ini kita akan membahas masalah tersebut dengan tema adalah anggaran mahal tapi infrastruktur penting. Dan bersama saya pada malam hari ini sudah hadir satu orang narasumber yaitu Mbak Rosdiana Sijabat PhD, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya. Selamat malam Mbak, apa kabar? Kabar baik. Hujan dan dingin di luar ya? Sangat dingin. Baiklah pemirsa, kita akan membicarakan berbagai hal tentang infrastruktur, tapi sebelum itu kita saksikan VT berikut ini. Calon Presiden Petahana, Joko Widodo mengatakan masa pemerintahannya sangat konsisten membangun infrastruktur. Menurut Jokowi, dengan terbangunnya infrastruktur akan meningkatkan kecepatan transportasi logistik dan mobilitas. Hal ini tentu dapat meningkatkan daya saing. Berdasarkan situs Kemenkyu, alokasi anggaran di sektor infrastruktur terus meningkat setiap tahun. Selanjutnya pada 2019, anggaran infrastruktur yang dialokasikan dalam APBN mencapai Rp415 triliun atau lebih tinggi dari prospek sebesar Rp410 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa institusi, seperti Kementerian PUPR sebesar Rp108,2 triliun, kemudian Kemenhub sebesar Rp38,1 triliun. Selanjutnya, anggaran infrastruktur dialokasikan ke dana alokasi khusus sebesar Rp33,5 triliun. Serta investasi pemerintah berupa penyertaan modal dan lembaga manajemen aset negara sebesar Rp39,8 triliun. Ya, berdasarkan VT pengantar tadi kita mengetahui bahwa anggaran dari infrastruktur kenaikan yang cukup lumayan tajam dari 2015 sebesar 256 juta kemudian menjadi triliun maksud kami dari kemudian meningkat menjadi 410,7. Mbak Rosdiana, Anda melihatnya seperti apa ini? Sebuah peningkatan yang tajam tetapi sebenarnya sangat penting. Oke gini, jadi kalau kita perhatikan secara historis, ya, belanja infrastruktur memang setelah tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ya. Jadi sebelum tahun 2015, belanja infrastruktur di negara kita ini tidak masih di bawah 200 triliun. Tapi kalau kita lihat data mulai pemerintah sekarang ada di puncak pimpinan, tahun 2015 itu peningkatan terjadi secara signifikan. Yeah. Sekitar 256,1 triliun. Naik kembali 5,1% di tahun berikutnya. Nah, di tahun 2018 sampai tahun 2019 itu anggaran sudah di atas 400 triliun. Yeah. Apa arti dari kenaikan tajam dari peningkatan alokasi infrastruktur oleh pemerintah? Kalau kita melihat bahwa APBN adalah alat untuk mencapai pembangunan, saya melihat bahwa di sini pemerintah cukup serius bahwa menjadikan infrastruktur itu sebagai alat untuk mencapai pembangunan ekonomi kita dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal itu tools, APBN itu alat yang dijadikan pemerintah. Nah, kenaikan yang signifikan ini adalah tanda bahwa ada yang ingin dicapai oleh pemerintah, sehingga porsi dari APBN untuk pembiayaan infrastruktur cukup signifikan. Ya. Meskipun bisa juga saya garis bawahi bahwa tidak semua pembangunan infrastruktur kita itu bersumber dari APBN, dan itu juga tentu tidak baik gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, APBN itu ada orang bilang banyak begini, klaim ya. Ini utang negara itu karena pembiayaan infrastruktur. Sebenarnya tidak seperti itu gitu. Kalau kita lihat peran pemerintah dalam pembiayaan
infrastruktur. APBN itu sekitar 41% sebenarnya. Dari total semua APBN? Ya, jadi maksud saya itu pemerintah membiayai infrastruktur itu dengan porsi 41%. Oh, okay. Yeah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah financing, alternative financing. Yeah. Jadi kalau pemerintah berperan sekitar 41%, kemudian kita melihat bahwa sebenarnya peran swasta sudah cukup okay, ya, relatively good, karena sekitar 37%. Itu hampir sama dengan 41% gitu. Okay. Jadi 37% itu adalah skema yang namanya kerjasama badan usaha pemerintah dan swasta, dan atau sektor swasta, bahasa mudahnya itu public-private partnership, itu sampai 37%. Nah, memang ada hal bahwa BUMN kita mendapatkan penugasan yang cukup signifikan. Yang cukup signifikan itu, betul. Bisa kita diskusikan lagi nanti apa kira-kira impact-nya. Tapi kurang lebih 20%-an seperti itu, Bang Martin. Jadi peranan swasta ataupun maupun bagaimana pemerintah itu. Lalu kira-kira feedback ekonominya yang dirasakan oleh masyarakat sejauh mana? Dalam hal impact dari pembangunan infrastruktur. Begini. Pembangunan infrastruktur itu adalah pembangunan yang return-nya itu sebenarnya long term. Ya, jadi yang panjang gitu ya. Yang panjang. Hmm. Maksudnya begini, saya beri contoh kepada Bang Martin. Kalau Anda misalkan punya anak, di feed sampai umur 5 tahun itu, kita kan nggak bisa melihat bahwa saya beri dia susu yang baik, saya beri dia protein yang baik, terus harus kelihatan sekarang. Nggak seperti itu. Kita lihatnya nanti setelah dia besar seperti apa. Hasil dari gizi, milk, protein yang baik saya berikan pada saat dia di awal-awal tahun pertumbuhannya. Nanti kan bisa melihatnya nanti, bukan sekarang. Jadi tolong juga mungkin kita memahami, memang tidak mudah gitu ya, bahwa untuk saat ini kita ingin return-nya langsung kelihatan. Tetapi pemerintah juga bisa mencari misalkan bahwa dengan pembiayaan infrastruktur yang sifatnya jangka panjang, value for money-nya itu tetap ada. Artinya begini, dalam bentuk setiap satu rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sekarang, dampak kaitan ekonominya untuk saat ini apa? Meskipun kita tahu return terbesar itu bukan saat ini. Masih long term. Ya, contohnya misalkan begini, tahun 70-an dibangun Jagorawi. Betul. Tahun 60-an seperti Jembatan Semanggi. Kita kan nggak bisa merasakan pada saat itu. Sekarang pasti happy nih dengan adanya Semanggi, dengan adanya tol Jagorawi. Cikampek dan lain sebagainya. Ya itu prinsip yang sangat mudah kita pahami bahwa infrastruktur itu adalah long term return seharusnya. Beban anggaran negara bagaimana? Nah, berbicara mengenai beban anggaran negara, kalau memang kita mundur gitu ya, data pembangunan infrastruktur kita selama ini, bisa dikatakan Indonesia itu relatif tertinggal dari negara tetangga kita. Betul. Terlambat dari negara tetangga kita. Nah, apa maksudnya terlambat? Terlambat menjadikan kualitas maupun kuantitas infrastruktur di Indonesia Sebagai modal utama, cukup lama terlambat. Sehingga catching up-nya di era pemerintahan sekarang, Pak Jokowi, itu berat gitu. Menjadi beban anggaran akhirnya. Menjadi beban. Ya. Beban anggaran dan tentu beban non-anggaran. Itu pasti ada dalam hal misalkan kepercayaan publik, psikologis, kepercayaan investor, psikologis, dan lain-lain. Tapi ketika misalkan kita berprinsip bahwa salah satu permasalahan kita adalah infrastruktur yang daya saingnya lemah, lalu pemerintah ingin catching up, kita harus tahu ada beban pembiayaan yang sangat besar. Nah, itu sudah cukup lama. Bayangkan, Pak, sebelumnya itu pembiayaan infrastruktur kita sangat lemah. Makanya kalau kita lihat laporan dari World Economic Forum tahun 2015-2016, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia itu 67 dari sekitar 140 negara yang dinilai peringkat kualitas maupun kuantitas infrastrukturnya. Itu sesuatu yang tidak membuat kita bahagia gitu. Tapi itu kan beban di masa lalu yang harus kita catching up sekarang agar di beberapa tahun ke depan tidak menjadi beban. Agar beberapa tahun ke depan, beban secara anggaran itu pasti ada. Tetapi maksudnya begini, kalau kita ada problem, dilakukan pembangunannya, perlu pembiayaan, bukan implikasi yang pertama adalah apa yang harus kita dapat dengan pembiayaan yang menjadi beban saat ini. Oke, Mbak Rosdiana, kita masih akan membicarakan ini lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tentulah pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.